Ya bro, kali ini kita mengecek pompa oli samping punyanya Kawasaki Ninja. Ini gara-gara oli selalu dimasuk ya, masuk di ruang bakar. Ini kita cek. Nah, ini posisi pompa oli tertutup atau oli tidak bisa mengalir. Ini dikasih tekanan angin, tidak ada yang bocor. Terus kita pompa terus. Lalu kita putar ini bagian giginya. Nah, itu posisi pompa oli rapat ya, tidak ada yang bocor. Kita putar terus sampai ketemu titik lubang yang kedua. Kita putar terus. Ya, ini. Nah, ini sudah terbuka ya. Tekanan angin keluar. Jadi posisinya di pompa oli Kawasaki Ninja ini normal. Jadi bisa tertutup, bisa terbuka, tidak ada yang bocor. Terus tertutup lagi. Ini kembali di lubang awal. Kondisi tetap stabil, aman. Angin tidak bocor. Terus kita putar lagi di posisi bagian lubang yang selanjutnya. Ini ada dua lubang. Nah, ini terbuka lagi lubangnya di manifold dan di skru kiri ya, selangnya itu. Oke, sekilas saja. Jangan lupa subscribe ya di channel kami, Usaha Tenai Racing. Terima kasih.